بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الطلبة من para pendengar radio da'wah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian fiqh siyam, fiqh puasa dari kitab As-Siyamu fil Islam karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan yang ke-9. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-mabhath as-sabi' anwa'u siyami wa qasamuhu. Pembahasan yang ke-9 tentang macam-macam puasa. Beliau menjelaskan di dalam bab ini bahwa puasa di dalam syariat Islam itu ada 4 macam. Yang pertama, puasa wajib di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib dalam masalah kafarah, yaitu denda, puasa yang berupa denda, contohnya bagi jamaah haji yang tidak memiliki hewan sembelihan untuk haji, yaitu yang melakukan haji tamattu dan qiran, maka bagi mereka boleh membayar kafarah denda dengan melakukan puasa 7 hari dilakukan di Makkah, kemudian setelah pulang ke kampung halaman ditambah 3 hari sehingga genap menjadi 10 hari. Atau contoh lain puasa kafarah itu seperti orang yang membatalkan puasanya dengan berjima, berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, maka apabila dia tidak mendapati seorang budak untuk dia bebaskan, wajib atasnya berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini kafarah denda dari pelanggaran tersebut. Dan masih banyak contoh yang lain. Adapun jenis yang ketiga, puasa wajib karena suatu nazar. Misalkan seorang bernazar, kalau saya lulus di dalam suatu ujian tertentu, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan nazarnya. Jadi siapa yang bernazar maka wajib dia tunaikan nazarnya. Kemudian yang keempat, puasa sunnah, shaumu tatawwu. Insyaallah taala tentang puasa sunnah akan datang bab khusus lebih detail menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi inilah ringkasan 4 macam puasa yang ada dalam syariat Islam. Baik. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah المبحث الثامن pembahasan yang ke-8 شروط الصيام syarat-syarat puasa. الشرط لغة العلامة, syarat secara bahasa itu maknanya adalah alamah, tanda. واصطلاحاً, sedangkan dalam istilah ahlul usul yang dimaksud dengan syarat adalah ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود wala adamun lidatihi. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka yang dipersyaratkan atasnya juga tidak ada. Misalkan salat, di antara syarat salat itu adalah bersuci. Kalau seorang tidak bersuci, maka salatnya dianggap tidak sah. Dan syarat itu juga tidak mengharuskan keberadaannya
menjadikan sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Misalkan seorang sudah sholat dengan bersuci, maka sholatnya ini belum tentu sah, dan juga belum tentu bisa kita katakan tidak sah, sebab masih ada hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam sholat seperti rukun-rukun sholat. Ini makna syarat. Adapun syurutu wujubi siyam Ramadan sittatun. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 6. Yang pertama, seorang yang diwajibkan atasnya puasa itu adalah seorang muslim. Yang kedua, balik. Dia sudah berumul balik. Yang ketiga, akil. Dia berakal. Yang keempat, qadir. Dia mampu melakukannya. Yang kelima, muqim. Dia dalam keadaan muqim, tidak sedang musafir. Yang keenam, khalin minal mawani. Dia tidak terdapat padanya penghalang-penghalang. InsyaAllah ta'ala akan kita rinci satu persatu. Kita jelaskan makna dari syarat-syarat ini. Baik. Jadi, kewajiban puasa atas seseorang itu kalau dia sudah memenuhi 6 syarat. Ya. 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, al-Islam. Yaitu diwajibkan bagi seorang muslim. Dia memiliki syarat al-Islam. Lawannya adalah kekufuran. Artinya, orang kafir tidak diwajibkan puasa, dan memang tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Sebab seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh orang kafir yang bukan muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah yang diberikan oleh orang-orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan terpukau dengan sedekah dan kedermawanan orang-orang kafir. Amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan amalan-amalan mereka di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi ini syarat yang pertama. Karena orang yang kafir atau menyekutukan Allah tidak diterima amal ibadahnya. Sehingga Islam adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Demikian pula orang yang menyekutukan Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah berfirman, "Lain asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang kafir dan orang musyrik, terhapus amalan-amalan yang mereka kerjakan. Maka mutlak seorang yang diterima ibadahnya harus muslim. Muslim yang benar-benar mentauhidkan Allah, tidak melakukan kekafiran, tidak pula melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila seorang yang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang telah lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka bertaubat, maka diampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu. Artinya, ibadah-ibadah yang belum mereka kerjakan seperti sholat, puasa, dan zakat di masa kafir, maka tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang kafir di hari kiamat kelak, juga
dikarenakan mereka meninggalkan syariat Islam, bukan sekedar karena mereka melakukan kekafiran, tapi mereka juga akan diazab karena meninggalkan syariat Islam, seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa dan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Muddathir ayat ke 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar?" Ini dikatakan kepada orang kafir. Jawab mereka, "Kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat dan tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin." Jadi mereka juga diazab karena meninggalkan sholat, karena tidak memberi makan orang miskin. Padahal mereka adalah orang-orang kafir. Mereka diazab karena kekafiran dan juga karena meninggalkan syariat Islam. Ini balasan atas kekafiran mereka. Kemudian, apabila orang kafir ini masuk Islam di pertengahan Ramadan, maka ulama banyak yang berpendapat, atau kebanyakan ulama berpendapat, bahwa hendaklah dia berpuasa pada saat itu juga, ya. Walaupun tersisa hanya setengah hari atau separuh hari, ya, atau beberapa menit saja, ketika dia sudah masuk Islam, hendaklah dia menahan diri, hendaklah dia mulai berpuasa. Baik, syarat yang pertama. Asyaratus tsani al-bulugh. Fala yajibu siyam ala shaghir hatta yabluga. Syarat yang kedua, berumur balig. Seorang yang diwajibkan puasa berumur balig, maka tidak wajib puasa atas anak kecil yang belum balig. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathatin, diangkat pena itu, tidak ditulis dosanya dari tiga orang. Yang pertama, anil majnuni al-maglubi ala aqlihi hatta yafiq. Dari orang gila yang akalnya tertutupi sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastaiqidha. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dan dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik." Jadi tidak diwajibkan bagi anak-anak itu berpuasa. Akan tetapi diperintahkan kepada orang tua atau para wali anak-anak ini untuk memerintahkan anak-anaknya berpuasa apabila mereka mampu, sebagai bentuk latihan, sehingga ketika mereka sudah dewasa, mereka tidak akan kaget lagi dengan kewajiban puasa Ramadan. Dan ini merupakan petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, seperti dalam hadis Ar-Rubayy binti Mu'awid radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, beliau menceritakan, "Wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ahni. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dhalik hatta yakuna 'inda al-iftar." Kata sahabiah yang mulia, seorang ibu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kami latih anak-anak kami berpuasa dan kami buat mainan-mainan yang terbuat dari asuf, dari wol kepada mereka. Sehingga apabila salah seorang anak-anak ini kemudian menangis meminta makanan, kami berikan mainan tersebut sampai dia lupa. Sampai dia lupa dengan rasa laparnya karena adanya permainan. Sampai masuknya waktu berbuka puasa." Ini salah satu cara dan teladan yang dituntunkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, khususnya ibu-ibu, ya, di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi, anak-anak itu tidak wajib berpuasa kalau mereka belum balig, tetapi hendaklah dilatih. Kalau mereka mampu dilatih. Ya, kalau sudah tidak mampu, baru kemudian
dikasih berbuka atau dilupakan, ya. Berusaha untuk agar dia melupakan rasa laparnya sampai masuknya waktu berbuka. Baik. Kemudian ulama menjelaskan untuk mengetahui seorang itu sudah balik, maka dengan tiga tanda. Dan ditambah satu lagi untuk wanita. Tanda yang pertama, inzalul mani bihtilamin au fil yaqdah. Keluarnya mani. Apakah ketika mimpi ataupun dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur. Berdasarkan firman Allah, wa idza balagal atfalu minkumul hulama falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dalam surat An-Nur ayat 59. Apabila anak-anak kalian telah mencapai umur al-hulum, umur balik, yaitu umur dia bisa mengeluarkan air mani, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana telah meminta izin orang-orang sebelum kalian. Yaitu meminta izin kalau mau masuk di kamar kalian, yaitu para orang tua mereka. Dan juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang muhtalim, yang telah mampu mengeluarkan air mani. Maka menunjukkan yang sudah mengeluarkan air mani itu sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Ini tanda yang pertama. Al-amr tsani, tanda yang kedua, inbatu sya'ri. Tumbuhnya bulu-bulu kemaluan, baik pada laki-laki maupun wanita. Tumbuhnya bulu kemaluan. Berdasarkan hadis Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu min sabyi bani Quraidah. Aku dahulu termasuk tawanan dari bani Quraidah, yaitu para tawanan, orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang telah dijatuhkan hukuman mati atas kerelaan mereka. Lalu fakanu yanzurun, maka para sahabat melihat. Faman ambata syi'ru kutila. Siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dianggap dewasa sehingga dia dihukum dengan hukuman mati. Ini hukuman pada para pengkhianat dari kalangan Yahudi Bani Quraizah. Walam yumbit lan yuktal. Dan yang belum tumbuh maka tidak dibunuh. Fakuntu fiman lam yumbit. Maka aku termasuk yang belum tumbuh bulu kemaluannya, ya, sehingga beliau tidak dibunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga dari hadis ini ulama menetapkan bahwasannya tumbuhnya bulu kemaluan sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah balik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Al-amr tsalits, tanda yang ketiga, bulughu tamami 15 sanah. Tanda bahwa seorang anak itu sudah balig apabila dia sudah mencapai umur 15 tahun. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa aku pada hari peperangan Uhud, dan ketika itu aku baru berumur 14 tahun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan aku untuk ikut berperang. Subhanallah, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar masih kecil, umur 14 tahun, sudah bersemangat untuk ikut perang Uhud. Kalau anak-anak kita, mudah-mudahan sekarang juga memiliki semangat yang sama, ya, bukan hanya semangat untuk bermain-main saja. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa aradani yawmal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani." Lalu ketika pada perang Khandaq,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa aku, ini memeriksa beliau ketika itu sudah bergabung dalam pasukan. Lalu ditanya, umur berapa? Ternyata dia sudah umur 15 tahun ketika itu. Pada peperangan Khandaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau untuk ikut berperang. Ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasannya apabila seorang anak sampai umur 15 tahun, dia sudah balig, dia sudah dewasa. Ini tiga tanda. Kemudian ditambah lagi satu tanda yang keempat bagi wanita apabila dia sudah haid. Seorang anak apabila dia sudah haid berarti dia sudah menjadi wanita dewasa. Ditambah satu lagi disebutkan oleh para ulama yang lainnya, apabila dia sudah hamil misalkan, maka wanita itu sudah dengan hamilnya, apabila tidak ada tanda-tanda yang lain, kemudian dia sudah hamil, maka dia sudah dianggap sebagai wanita dewasa, bukan lagi anak-anak. Maka wajib baginya untuk melakukan puasa. Baik. Kemudian ulama menjelaskan, ketika seorang anak pada pertengahan Ramadan masuk masa baliknya, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sedang berpuasa. Kalau seperti ini sudah tidak ada masalah, dia tetap terus saja melanjutkan puasanya. Tetapi bagian yang sebelumnya dianggap sunnah, sedangkan yang selanjutnya dianggap wajib, dan dia tidak perlu mengqada puasanya. Permasalahan yang kedua, kalau misalkan dia masuk dalam umur balig ketika dia tidak sedang puasa, karena anak-anak tidak wajib berpuasa. Tetapi di siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba dia misalkan mengeluarkan air mani karena mimpi basah, menunjukkan dia sudah balig. Maka ulama di sini berbeda pendapat, apakah dia mulai berpuasa pada saat itu juga atau tidak perlu dia berpuasa. Pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya adalah pada saat itu juga dia sudah mulai berpuasa. Ya, misalkan waktu zuhur, ba'da zuhur dia tidur misalkan, kemudian mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Dalilnya adalah hadis Ar-Rubai' binti Mu'awid. Ya. Ar-Rubai' binti Mu'awid dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pada hari Ashura, ketika puasa Ashura masih diwajibkan, maka Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi, wa man asbaha sha'iman falyasum." Kata Nabi SAW, siapa yang masuk pada waktu pagi tanpa berpuasa, maka hendaklah dia mulai berpuasa. Dan siapa yang memang sudah berpuasa, hendaklah dia teruskan puasanya. Ini dalil bahwasannya orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, demikian pula anak-anak yang menjadi balig baru pada siang hari bulan Ramadan, ketika dia tidak sedang berpuasa, hendaklah dia berpuasa pada saat itu juga. Dan tidak ada kewajiban qada padanya, dan ini pendapat yang kuat insyaAllah ta'ala. Baik. Asyarat salis, syarat yang ketiga. Al-aqlu, akal. Yakni, orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang berakal, bukan orang yang gila. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya dianggap pena, tidak dicatat dosa-dosa dari tiga orang. Di antaranya, anil majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yafiqa. Dari seorang yang gila, yang tertutup akalnya sampai dia sadar. Maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang gila. Sebab puasa itu membutuhkan niat. Orang yang gila tidak mungkin bisa berniat sebab dia tidak memiliki akal, tidak memiliki ingatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan itu tergantung niat dan niat-niat tergantung dan amalan seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Baik. Bagaimana apabila seseorang terkadang gila, terkadang sadar? Ya. Artinya dia tidak selalu gila selamanya sepanjang hidupnya. Terkadang datang gilanya, terkadang dia sadar. Maka kalau dia sadar, wajib atasnya berpuasa,
Kalau dia kembali gila, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Baik. Demikian pula yang serupa dengan ini, orang tua yang sudah pikun, hilang akalnya, tidak ada lagi kewajiban puasa atasnya. Adapun kewajiban puasa hanyalah bagi orang yang sadar, orang yang berakal. Kalau dia sudah tua, kalau dia tidak mampu berpuasa, maka baginya memberi makan seorang miskin, yaitu membayar fidyah. Adapun yang hilang akalnya sama sekali, sudah pikun, tidak wajib atasnya puasa dan tidak pula wajib membayar fidyah. Baik. Yang serupa dengan ini juga adalah orang idiot, ya, yang tidak memiliki akal sama sekali, tidak dapat memahami apa yang kita maksudkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita perintahkan. Maka tidak ada kewajiban puasa atasnya, tidak juga ada kewajiban untuk memberi makan kepada orang miskin, yaitu membayar fidyah. Baik. Asyartur rabi, syarat yang keempat, al-qudra ala shaum, mampu melakukan puasa. Jadi orang yang tidak mampu melakukan puasa, maka tidak diwajibkan atasnya puasa. Seperti orang yang sakit, berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, dalam safar, dalam perjalanan panjang, maka hendaklah dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Artinya boleh dia berbuka puasa. Hanya saja perlu dijelaskan, sakit itu ada dua bentuk. Ada sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang yang sakit tapi sakitnya masih diharapkan kesembuhannya, boleh dia berbuka, tetapi wajib atasnya untuk mengqadha, untuk mengganti pada hari yang lain berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan. Bentuk yang kedua, kalau sakitnya sakit yang menahun, sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dalam keadaan seperti ini baginya tidak ada kewajiban puasa atasnya, namun tersisa atasnya kewajiban untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan selama memberi makan orang miskin selama puasa yang dia tinggalkan. Ya. Kalau puasanya 29 hari yang dia tinggalkan, berarti 29 orang miskin. Kalau 30 hari, berarti 30 orang. Baik. Yang serupa dengan itu, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka baginya juga cukup memberi makan orang miskin, ya, sejumlah orang sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, al-iqamah, dia bukan musafir. Seorang yang mukim, maka wajib atasnya berpuasa. Ya. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, boleh dia berbuka tetapi diganti pada hari yang lain. Ya. Jadi, orang yang musafir yang melakukan perjalanan tidak diwajibkan atasnya puasa. Tetapi boleh baginya puasa, ya, kalau dia mampu melakukan puasa dan tidak ada masyakkah, tidak ada beban yang berat. Ya. Maka dalam hal ini yang benar dari pendapat para ulama, lebih afdal dia berpuasa. Lebih afdal dia berpuasa. Kalau puasanya itu tidak memberatkan dia dan dia mampu berpuasa dalam perjalanan. Walaupun lebih afdal dia berpuasa, boleh saja dia kalau dia mau berbuka, tidak ada masalah. Adapun yang merasa kesusahan ketika dalam perjalanan, maka dalam keadaan seperti ini lebih afdal baginya untuk berbuka. Lebih afdal baginya untuk berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-shaumu fi as-safar." Ketika Rasulullah melihat ada orang yang kesusahan dalam berpuasa, padahal dia sedang melakukan perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar.
yakni dalam keadaan dia tidak mampu berpuasa atau dalam keadaan dia sedang mendapatkan suatu masyakkah, suatu beban yang berat, ya, seperti kehausan yang sangat, kecapean dan seterusnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila keringanan yang Allah berikan itu kita ambil, ya, kita amalkan. Sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatan dilakukan. Asyaratus sadis, syarat yang keenam, al-khulu minal mawani, ya, tidak adanya penghalang-penghalang, yaitu al-haid wan nifas lin-nisa'i khasatan. Penghalang puasa adalah haid dan nifas khusus bagi wanita. Maka ini menghalangi puasa, tetapi wajib atas wanita itu untuk mengqada puasanya setelah bulan Ramadan. Dalil bahwasanya puasa tidak boleh bagi wanita haid dan nifas adalah hadis Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusallim wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak melakukan salat dan tidak pula berpuasa? Adapun dalil wajibnya mengqada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana yusibuna dzalika fa nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah." Dahulu kami para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ini penghalang dari puasa yaitu haid dan nifas, namun tetap diqada puasanya setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai dan sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, Anda persilakan untuk mengirimkannya ke alamat kami, yakni nomor HP kami, yakni 0853-5302-0304. Atau bisa juga mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kudung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodik di Cicaper, Banjarsari. Saat puasa setelah sholat zuhur ketiduran dan mimpi basah, apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal sebab mimpi basahnya bukan karena kesengajaan. Ya, keluar mani bukan karena kesengajaan, maka puasanya tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa dan boleh untuk berbuka. Apabila musafir sudah berbuka berarti puasanya sudah batal. Apakah bagi orang tersebut dibolehkan untuk menggauli istrinya dan tidak terkena sanksi seperti yang disebutkan dalam hadis? Boleh saja, tidak masalah insyaallah taala, apabila istrinya juga sedang melakukan safar bersamanya. Iya. Berarti sama-sama musafir. Dan atau contoh lain, misalkan dia baru pulang dari safar di siang hari bulan Ramadan, istrinya baru habis mandi haid, artinya istrinya tidak puasa, ya, karena haid, lalu haidnya bersih di waktu zuhur, baru dia mandi selesai haid, maka boleh insyaallah taala, tidak ada larangan, sepanjang dua-duanya memang tidak sedang berpuasa karena suatu alasan syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syariat. Apakah bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa walau sampai keluar air mani? Tidak membatalkan puasa tetapi makruh sebab dapat mengantarkan kepada batalnya puasa. Apakah merokok tidak membatalkan puasa karena asapnya tidak masuk perut dan tidak mengenyangkan?
rokok, ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Al-Faqih, rokok itu termasuk pembatal puasa. Rokok termasuk pembatal puasa. Iya. Dan perlu diketahui, asap rokok itu akan berubah menjadi cairan, lalu melekat pada paru-paru seseorang. Makanya rusak paru-paru orang yang merokok itu, karena asapnya itu berubah menjadi cairan dan melekat pada paru-parunya. Iya. Oleh karena itu kita melihat paru-parunya perokok itu warnanya menjadi hitam. Bukan karena asap, tetapi asap yang sudah berubah menjadi cair. Iya. Dan mana tahu dia, kalau sebagian asap itu sudah masuk ke dalam kerongkongan, sudah masuk ke dalam perut. Siapa yang bisa menjamin semua asap tidak ada yang masuk satupun? Tidak ada yang bisa menjamin. Iya. Dan juga, rokok itu fungsinya terkadang bisa seperti doping. Iya. Dia bisa menguatkan seseorang. Iya. Sehingga terkadang orang yang merokok itu, dia tidak merasa lapar dan tidak merasa lelah. Sehingga fungsinya sudah seperti makan dan minum. Dan yang lebih penting dari itu untuk diketahui, rokok itu haram, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, terlebih di bulan Ramadan. Ya, bulan yang saatnya yang tepat kalau seorang mau berhenti merokok. Apakah tetes mata membatalkan puasa? Tetes mata tidak membatalkan puasa. Bagaimana cara mengqadha salat yang ditinggalkan? Caranya seperti salatnya seperti biasa dan waktunya diperurutkan sesuai waktunya. Ya, misalkan seorang mau mengqadha salat zuhur dan asar sekaligus ketinggalan. Dan dia lakukan pada waktu asar, maka dia lakukan zuhur dulu baru kemudian asar. Apakah keluar darah istihadah membatalkan puasa? Darah istihadah tidak membatalkan puasa sebab dia bukan termasuk darah haid. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan darah istihadah membatalkan puasa. Demikian pula dia tidak membatalkan wudu berdasarkan pendapat yang benar, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan darah istihadah sebagai pembatal wudu. Jadi wanita yang terkena istihadah, dia tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat apabila dia belum batal. Di masjid tempat saya bertarawih, suka diadakan ceramah sebelum tarawih dan setelah tarawih diadakan acara salaman. Apakah hal semacam di atas termasuk sunnah? Ya, salaman, tarawih, ceramah untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia adalah suatu yang disyariatkan. Tetapi dia tidak ada hubungannya dengan sholat tarawih. Kalau sekedar mau memanfaatkan waktu berkumpulnya manusia, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tetapi jangan dianggap dia bagian dari sholat tarawih. Adapun salaman, disyariatkan ketika bertemu dan berpisah. Tidak ada hubungannya dengan sholat, baik sholat tarawih maupun sholat yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan suami tiap hari mengurus anak-anak belajar Iqra dan Al-Quran semampu saya. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk jihad? Tidak diragukan lagi, hal itu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, hakikatnya dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya menggosok gigi dan berkeramas setelah lewat zuhur? Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam syariat. Menggosok gigi disunnahkan, sangat ditekankan di luar bulan Ramadan maupun dalam bulan Ramadan. Tetapi dengan syarat, kalau dia pakai pasta gigi, dia berhati-hati. Jangan sampai masuk pasta gigi pada kerongkongannya. Ustaz mohon dijelaskan makna taghut. Karena selama ini hanya untuk menuding pemerintah yang tidak berhukum pada hukum Islam. Afwan juga, apa makna tidur adalah ibadah dalam puasa di bulan Ramadan? Baik. Taghut, seperti katakan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang telah melampaui batas, setiap hamba yang melampaui batas, apakah dia berupa sesembahan, ataukah ikutan, ataukah yang ditaati, apabila menyelisihi syariat Allah, maka itu semuanya namanya taghut. Iya.
Adapun mengatakan taghut kepada pemerintah kaum muslimin dengan maksud untuk mengkafirkan mereka karena tidak berhukum dengan syariat Islam, maka ini adalah cara-cara khawarij, ya. Bukan cara-cara kaum muslimin yang sesuai dengan tuntunan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi cara khawarij. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dia tidak serta-merta menjadi kafir, ya. Dia menjadi kafir apabila dia meyakini bahwa syariat itu, syariat Islam, sama kedudukannya dengan undang-undang di luar Islam, atau bahkan lebih rendah kedudukannya, atau dia menghalalkan syariat yang bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Dan untuk mengkafirkan seorang muslim itu ada syarat-syaratnya. Tidak serta-merta pelaku kekafiran itu dari seorang muslim dapat kita cap dia sebagai seorang kafir. Ya, ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi manhaj khawarij yang tidak mengikuti syarat-syarat tersebut. Iya. Adapun tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu tidak mutlak. Tidur itu asalnya adalah mubah, ya. Tidak bisa dikatakan sebagai suatu ibadah kecuali diniatkan untuk ibadah. Tidak ada dalil yang sahih secara otomatis tidurnya orang berpuasa itu dikatakan ibadah, tidak. Asalnya ibadah tidur itu adalah sesuatu yang mubah. Tidak akan bernilai ibadah kecuali diniatkan untuk ibadah. Assalamualaikum, Pak Ustaz, ini yang terakhir karena waktu membatasi kita. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Mubashir dari Bumi Ayu mau bertanya, berapa nisab hasil pertanian berupa sayur mayur seperti kentang, kobis, wortel dan sebagainya, dan berapa persen zakatnya? Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Biji-bijian dan buah-buahan termasuk sayur mayur atau hasil pertanian, nisabnya adalah 5 wasaq. 5 wasaq itu apabila dalam gram, maka jumlahnya adalah 652,8 kilogram. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Adillatul Radiyah. 652,8 kilogram. Artinya, apabila seorang panen hasil pertaniannya mencapai 652,8 kilogram, maka wajib atasnya zakat. Berapa persen zakatnya? Zakatnya 10% jika menggunakan air tanpa biaya atau tanpa beban. Misalkan air dari irigasi gratis. Tidak ada beban dia keluarkan, tidak ada biaya dia keluarkan untuk mengairi pertaniannya. Maka zakatnya adalah 10%. Adapun apabila dia mengeluarkan biaya seperti harus menyewa irigasi atau menggunakan kendaraan atau mengangkat air untuk bisa mengairi sawahnya, maka zakatnya adalah 5%. Zakatnya adalah 5%. Baik. Jadi nisabnya 652,8 kg. Siapa yang memanen hasil pertaniannya sejumlah ini, maka dia mengeluarkan zakat 5% kalau pengairannya dengan biaya atau dengan beban, dan 10% kalau tanpa biaya dan tanpa beban. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.